biasa Innova Reborn lagi, upgrade fungsi, jadi supaya lampunya lebih terang, fokus, nyorot, lebar, nggak bikin silau, pakai Prodigy 3.0 kita yang full metal, blue glass casting, dibentuknya secara quartz, udah begitu hard chrome plating. Kalau hard chrome plating itu jadi nggak gampang rontok, kalau yang murah tuh rontok seperti ini. Kalau udah rontok, sinarnya nggak bakalan terang lagi. Jawab, thank you. Habibnya tuh. Ini Habibnya dia nggak diganti, ini mobilnya mau dibawa ke Jambi. Mobilnya mau dibawa ke Jambi, karena beli di Jakarta, kirim ke Jambi itu Habibnya. Ini kalau double, lebih cakep lagi, lebih terang lagi, lebih tebel lagi, lebih fokus lagi, lebih nyorot lagi, lebih lebar lagi sinarnya. Ya, gitu. Ya. Bro, thank you ya. Ini masih kuliah di Binus ya? Trisakti. Oh, Trisakti, iya. Saya dulu kuliah di Untar. Nah, masuk Trisakti ditolak. Dulu mau masuk arsitek apa teknik sipil dulu tahun 96 di Trisakti. Eh, ditolak. Jadi masuk ekonomi akuntansi. Tapi ya karena hobi bongkar-bongkar sepeda, motor, mobil dari masih SD, SMP, SMA, kuliah. Gua beli mobil waktu masih kuliah tahun 96. Iya. Zamannya kos kota dulu ke loper koran. Ini memang ya dari dulu ya hobi lah otomatis. Tapi ya otomotif lampu-lampu kayak gini 2-3 tahun lagi udah susah, gak bisa jualan kalau lampu udah LED headlight semua kan. Gitu, kita harus apa, transparan, open. Ya kan, 2-3 tahun lagi lampu mobil juga udah LED headlight semua. Kalau udah LED headlight semua gak perlu upgrade fungsi, ya kan? Gak perlu upgrade fungsi lagi, udah oke lah, walaupun gak seterang HD projector gitu. Kecuali hobi banget. Ya, kita harus ini, harus fair, harus transparan, harus jujur. Walaupun kita hobi, kita harus jujur. Jangan asal dapet duit doang. Biasa ngomongnya agak ngaco. Ya kan? Bener gak? Kalau dia udah LED headlight, ngapain ganti-ganti? Walaupun kalau terang nih sama ini. Ya kan? Venturer, Fortuner kalah terang sama ini. Tapi ngapain diganti? Iya kan? Ribet. Gitu. Iya. Udah sama-sama projector. Kalau ini bukan sinar blue-nya, bukan karena blue lens, tapi ini devil eye biru. Nah, kalau mati ini baru deh. Kalau mati, kalau blue lens atau blue glass, dia ada kebiru-biruan aja. Tuh. Itu aja. Tapi, dia, apa, kalau devil eye-nya biru, itu dari devil eye. Gitu. Iya. Oke. Okay. Bro, thank you. Ntar bolong ke Jambi yang nyupir ya? Iya. Oh, yaudah. Thank you ya.